Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Haji Wildan Samani. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar Biro SDM BPKRI. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu karunia kepada kita sekalian sehingga pada sore ini, pada Jumat yang penuh berkah ini, kita dapat bergabung, kita dapat join dalam acara zikir dan doa yang diselenggarakan secara internal Biro SDM BPKRI. Dan alhamdulillah pada Jumat ini adalah Jumat yang keempat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara zikir dan doa ini kita selenggarakan agar kita dapat berdoa dan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari COVID-19. Semoga wasilah doa-doa kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan rangkaian pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Haji Wildan, dan kemudian dilanjutkan dengan tausiah tentang pentingnya berdoa dan saling mendoakan yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Ustaz Dr. Kyai Haji Ahmadi Rojali LCMA. Beliau adalah alumni dari Al Azhar Kairo, dosen penggiat dakwah haji dan juga pengurus harian Ikatan Pembimbing Haji dan Umroh Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadidniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan zikir dan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Haji Wildan. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Mas Iskwan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya muliakan, hadir pada kesempatan doa dan zikir sore hari ini, sahabat saya, ayah saya, saudara saya, ayahanda Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rojali, alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan saya hormati para kawan-kawan kami di Biro SDM, alhamdulillah senantiasa istiqomah sampai minggu yang keempat ini. Kita senantiasa memudahkan jari-jari kita untuk mengklik dan masuk dalam layar acara zikir dan doa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah
sehingga di tengah-tengah aktivitas harian kita, baik yang sedang WFA maupun yang WFO, Bapak Ibu berkenan sekali lagi meringankan kedua tangannya untuk membuka link doa dan zikir bersama yang insya Allah secara istiqomah akan kita laksanakan setiap hari Jumat Ba'da Asya. Tujuannya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah pandemi, semoga segera berakhir. Para pegawai BPK, khususnya para pegawai Biro SDM beserta keluarganya masing-masing senantiasa diberikan Allah keselamatan, kesehatan, keafiatan. Mereka yang isolasi mandiri dapat segera pulih. Mereka yang WFO dan sedang menjalankan tugas kedinasan, mudah-mudahan senantiasa diberikan rasa nyaman secara psikologis sehingga tidak was-was ketika bekerja. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah dalam minggu ini tidak ada pegawai Biro SDM yang terkena COVID. Alhamdulillah dari 37 pegawai Biro SDM semuanya telah pulih sembuh. Sekedar informasi, sejak Maret 2020 sampai hari ini di Biro SDM tercatat minimal yang masuk di catatan saya ada 1.494 pegawai BPK yang terkena COVID, 793 diantaranya di kantor pusat dan 37 diantaranya adalah pegawai BPK. Dan dalam kesempatan sore hari ini nanti kita khususkan berdoa kepada Ananda Milenia Tabita Sabila Nur Rifai. Ananda adalah putri kepala Biro SDN yang sekarang sedang isolasi mandiri di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, seperti biasanya saya ingatkan dalam berzikir dan doa ini nantinya marilah kita secara khusyuk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah pada saat iya karena butuh wa iya karena stain, sebutkan nama saudara, teman, anda tolan yang sedang sakit semoga segera sembuh, yang sedang isoman semoga segera pulih, yang sedang ada kesulitan hidup semoga dimudahkan, dan yang sedang punya hajat semoga dikabulkan. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita awali doa pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi limul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله والحي القيوم أتوب إليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخصم الخواتم ويستسقى الغمام في الوجه الكريم على آله وصحبه كل لمحة ونفس بأداب كل مأمن له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به الأفراد وتنفرج به الكرام وتقضى به الفوائز وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
فالغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة كل مأتم لنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به الألفات وتنفرج به الكرب وتقطع به الخوائص وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. أصبح الغمام بيده الكريم وعلى آله صحبه في كل لمحة ونفس بأداء كل مأتم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru syai'un ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullihi wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullihi wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullihi wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Hananu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hananu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hananu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafidu ya Nasiru ya Wakilu ya Allah. 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 Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. 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 Ya Latifa lam nazal kubina fi ma nazal. Innaka latifu lam nazal uhtuhina wal muslimin. Ya latifa lam nazal uhtuhina fi ma nazal. Innaka latifu lam nazal uhtuhina wal muslimin. Ya latifa lam nazal uhtuhina fi ma nazal. Innaka latifu lam nazal awal muslimin. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latifu ya alimu ya khabir. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah aladzim, astaghfirullah aladzim. Alladzi la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astantukum bil khayyil qayyum alladhi la yamutu abada fadafa'tu ankum su'a bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adhim. Astantukum bil khayyil qayyum alladhi la yamutu abada fadafa'tu ankum su'a alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Ahsantukum bil khayril qayyum alladhi la yamutu abada fadafa'tu ankum su'a bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Bismillahi ma syaa Allah. La yashuku al-khayra illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yashuku su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min nikmatin min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adzim. Allahu al-kafi, Rabbuna al-kafi, wasatna al-kafi, wajadna al-kafi, ikul al-kafi, kafana al-kafi, wa ni'ma al-kafi, alhamdulillah. Hasbunallah, wa ni'ma al-wakil, ni'ma al-mawla, wa ni'ma al-nasir. وكفى الله المؤمنين القتال. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا الله رب العالمين. الحمد لله تبارك وتعالى كيف bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada tausiah seperti halnya disampaikan oleh MC Pak Ikhwan. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Ahmadi Royali Jawab. Beliau adalah seorang dosen, seorang da'i yang telah mewakafkan dirinya dalam dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Beliau adalah ketua asosiasi Da'i-Da'iyah Indonesia yang salah satu majelis surahnya adalah Kiai Haji Khalil Nafis, dan Kiai Haji Khalil Nafis telah menghadiahkan zikir yang telah kita baca dan kita amalkan. Zikir itu dari Kiai Haji Khalil Nafis yang disampaikan kepada kita pada tanggal 19 Juli pada saat kita bersama pimpinan berdoa bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya ingatkan sekali lagi, ketika kita membaca isfi, maka sebutkan dalam hati teman, saudara, keluarga yang kita doakan semoga diberikan kesembuhan, yang isoman segera pulih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد النائمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من قدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته 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 من شر ما أجد وأحاذر إلهي أتيت البأس ربنا اشفي ثم اشفي أنت الشفي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء أنت الشفي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما إلهي أتيت البأس واشفي واشفي ثم واشفي يا رب الناس بيدك الشفاء لا كاشفاء إلا أنت يا رب العالمين اللهم إني أسألك من عزيز لطفك وكرمك أن تسناه وتمده بالصحة 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 والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميخنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين آمح إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا عادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله terima kasih saya kembalikan kepada Mas Ikhwan. Terima kasih kepada Pak Haji Wildan yang sudah berkenan memimpin zikir dan doa kali ini. Semoga apa yang sudah kita pikirkan, kita doakan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yakni tausiah dengan tema pentingnya berdoa dan saling mendoakan yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Ahmadi Rozali LC MA. Kepada beliau kami persilakan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ikhwan. Uhayyikum tahiyatan salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan sihah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sayyirat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Amma ba'du fa yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhtamit tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati para pimpinan, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus seluruh yang hadir pada sore hari ini dari seluruh yang terkait di Biro SDM BPK maupun yang di luarnya, para kerabat, para keluarga, bil khusus yang alhamdulillah hadir semua dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mohon maaf yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar,
Karena memang guru dari Imam Syafi'i menyatakan Al-Imam Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa inda zikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika orang soleh berkumpul, orang baik berkumpul dalam satu wadah, maka sungguh turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, para pegawai dan seluruh yang hadir, khusus orang tua kami, ayahanda kami, guru kami Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Wildan Samani, yang banyak sekali memberikan masukan, memberikan pembelajaran terhadap kami, baik itu di Ikatan Pembimbing Haji dan Umroh Profesional bersertifikat se-Indonesia atau pada forum-forum lainnya. Maka izinkan ini cucu, anak sedang cerita saja ini di antara keluarganya. Syukur Alhamdulillah Ustaz Ikhwan ngasih waktu. Seandainya mic-nya nggak dikasih ke saya, mungkin nggak hidup-hidup nih ya. Maka izin saya share screen. Mohon maaf. Apakah kelihatan ayahanda bunda? Kelihatan. Lihat ya, Alhamdulillah ya. Baik, ketika mendengar zikir dan doa, ini luar biasa. Hampir kalimat-kalimat inilah yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Bahwa Rasul kemudian pernah ditanya, wanidzakir, siapa sebetulnya yang pantas berzikir? Adzakir wallah, sebetulnya berzikir itu adalah kita sedang berhadapan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersyukur bisa digandeng, bisa diajak dalam rangka zikir dan doa bersama ini. Maka mudah-mudahan saya ikut kebagian keberkahannya, kesehatannya, kemanfaatannya dalam rangka mengisi sisa-sisa umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih yang tak terhingga bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Seseorang tidak akan pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka ada amanah yang disampaikan adalah perlu dan pentingnya kita saling mendoakan di saat pandemi. Kalimat ini sebetulnya menjadi amanah buat kita bahwa ada perlu di sana, ada penting di sana, dan ada saling mendoakan. Apalagi pandemi ini bukan lagi jilid satu, akan tetapi sudah jilid dua. Mudah-mudahan tidak sampai kepada jilid tiga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Maka pertanyaan besarnya, kenapa kita harus atau penting atau perlu berdoa secara bersama-sama, saling mendoakan? Maka kalau kita lihat di sini, jika kau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Itu artinya kita berdoa sendiri sebetulnya bisa. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kau ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Itu artinya ketika kita ingin doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita sama-sama saling berdoa. Tentunya di antara saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, kenapa perlunya kita berdoa bersama-sama? Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di antaranya adalah orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa berkumpul tatap muka di kantor misalnya, hari ini sore ini kita bertemu di Zoom, atau biasa bertemu di Jamaatul Facebook ya, Facebook Society, atau Jamaatul Instagramia, atau Instagram Society, atau Jamaatul Twitter ya, Twitter Society. Mohon maaf lahir batin, itu kadang-kadang kalau kita mau buka Instagram kita, kita buka Facebook kita, itu kita harus menarik napas dalam-dalam dan bersiap-siap memasang kuda-kuda.
Kenapa? Karena ada saja yang kita lihat ketidakbaikan. Tapi ketika kita diajak, ketika kita dikumpulkan di jamaat Zumiyah, Zumer Society, yang notabene berzikir di dalamnya, berdoa di dalamnya, pastinya kita sangat-sangat yakin ada saudara kita la yakulu illa halalan, yang dia tidak makan kecuali yang halal. Wala yashrabu illa halalan, dia tidak minum kecuali sesuatu yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, sesungguhnya itulah yang kemudian ahaqqu bihin nar, yang paling berhak untuk mendapatkan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sekali lagi, ketika kita diajak, ketika kita dipertemukan bersama orang-orang baik, tentunya ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah sampaikan, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Nikmat yang terbesar adalah nikmat persaudaraan. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengingatkan kita, belajar kita, duduk kita untuk mengetahui satu hal, itu ketika kita sendirian dengan bersama-sama akan beda. Ketika bersama-sama, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat lebih baik dari 40 tahun. Ketimbang kita membaca sendiri, ketimbang kita berdoa sendiri, ketimbang kita meminta dengan diri kita sendiri. Itu artinya bahwa Allah ciptakan makhluknya, sesama manusia, dan syukur Alhamdulillah ada yang sangat menjaga lisannya, matanya, kupingnya. Dan ini kemudian mengingatkan kita, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu bas'ula. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang tersirat dalam hati kita, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita didoakan oleh orang baik, insyaallah mustajabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita tangkap dari perlunya kita saling mendoakan terlebih di masa pandemi ini. Yang kedua, apa pentingnya, apa urgensinya kita saling mendoakan satu sama lain, apalagi di masa pandemi ini? Setidaknya ada tiga hal yang mendorong kita. Ini saya sarikan dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab Fi Bayanil Alfaz Al-Munbihat Lilistidad Liyawmil Ma'ad, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa itu Al-Munbihat? Peringatan-peringatan untuk siapa? Untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lil isti'dad, untuk prepare, untuk bersiap-siap berhadapan dengan apa? Liyaumil ma'ad, ya, hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sudah sangat mudah dipahami karena kemudian disyarah, dijelaskan ulang oleh Al-Imam Syekh Tanara Al-Bantani Al-Jawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Ada kitabnya namanya Nasaihul Ibad. Apa itu Nasaihul Ibad? Nasaih itu jamak dari nasihat, nasihat. Nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk tidak berdoa sendirian, nasihat untuk tidak nyaman sendirian, nasihat untuk senang ketika melihat orang lain senang, nasihat untuk sedih, merasa tidak baik ketika ada orang yang mendapatkan musibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian mendorong kita, menurut Imam Syihabuddin Ahmad Jalaluddin, dan kemudian juga oleh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, sebagai rasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu nikmat untuk saling berdoa, apalagi kemudian kita di masa pandemi. Maka di sini disampaikan an ba'dil hukama, ya, orang-orang yang mendapatkan hikmah. Jadi ada orang yang diberikan ilmu, ada orang yang diberikan hikmah. Orang-orang yang berilmu pas orang maaf orang-orang yang diberikan hikmah
pasti dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang diberikan ilmu belum tentu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan yu'til hikmata liman yasha. Allah berikan hikmah itu bagi siapapun yang Allah inginkan. Jadi ada orang pintar tapi tidak benar. Tapi ada orang itu pintar tapi benar. Nah, orang pintar dan benar inilah dia adalah yu'til hikmah. Dia diberikan hikmah karena dia berilmu. Tapi ada orang yang berilmu tapi dia belum diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan hikmah ini, ya kan, qala salasun min kanzillah, bahwasanya dia akan mendapatkan bonus, mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala ketika tiga ini bisa dilaluinya. Ketika tiga ini bisa sama-sama dijadikan pembelajaran satu sama lainnya. Bahkan di sini disampaikan ai mimma yadakhirullahu taala, atau ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh siapapun makhluknya kecuali la yu'tihallah, ya kan, ini akan diberikan. Kita bisa lihat di sini yu'tiha ini pakai present continuous tense, tidak memakai simple past tense. Itu artinya Allah menyampaikan dengan fi'lul mudhari, pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang, present continuous tense. Artinya kalau kita saling memahami, saling memberi, saling mendoakan, saling mengingat saudara kita, apalagi berdoa di dalam tiga fase, di dalam tiga titik, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan illa, ya, illa ini harful istisna, huruf pengecualian, illa man ahabbahu, kecuali yang Allah cintai. Itu artinya tiga hal ini kalau kita bisa menjalankan bersama-sama, bisa saling support satu sama lain, bisa saling mendoakan demi kebaikan dan kemaslahatan orang banyak, maka illa man ahabbahu, mereka lah termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhak mendapatkan tiga pemberendaharaan, tiga yang disimpan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang tiga itu yang kita diminta saling bersama memahami dan seterusnya? Yang pertama disampaikan al-faqru, yang kedua al-maradu, yang ketiga adalah as-sabru. Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran, kemiskinan. Yang kedua adalah al-maradu, ya, rasa sakit, ya, tidak nyaman, tidak sehat. Yang terakhir adalah as-sabru, ya, rasa sabar. Hanya saja tiga hal ini tidak serta-merta kita pahami dengan literak yang ada. Akan tetapi literasi yang disampaikan adalah al-faqru, bahwasanya kefakiran, kemiskinan itu adalah wahuwa, dia faqdun ma yahtaju ilaih. Dia adalah hilangnya sesuatu, ma yahtaju ilaih. Lagi-lagi ini memakai present continuous tense, sesuatu yang akan terjadi atau sedang berlangsung, ya. Itu artinya fakir, miskin itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang kurang harta, tidak hanya dirasakan oleh orang yang tidak kemudian memiliki kekuatan dalam hal finansial. Akan tetapi adalah fakir di sini, kemiskinan itu adalah faqdun ma yahtaju ilai, adalah hilangnya sesuatu ketika kita sangat membutuhkannya. Artinya di sini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Allah akan mengambilnya. Hari ini kita mampu bicara, sebetulnya kita tidak bicara,
tapi kita dititipkan kekuatan oleh Allah untuk berbicara. Hari ini kita berilmu mungkin, ya, dijadikannya saya co-host sehingga bisa men-share. Tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kemudian bisa saja Allah ambil kapan pun. Maka berguguranlah para ulama, guru-guru kita belakangan ini, di antaranya adalah asbab dan musabab COVID-19. Apalagi kemudian kita lihat di antara keluarga atau tetangga, jiran tetangga kita yang sebulan, dua bulan yang lalu masih menegur kita, tapi sekarang sudah meninggalkan kita. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin melihat bahwa ketidakadaan nyawa tersebut bisa saja hilang dari diri kita. Ya, itu artinya bahwa ketika kita kaya, bahwa kaya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap merasa miskin. Begitu kemudian kita punya hal yang lebih dari teman kita, keilmuan dan seterusnya, sesungguhnya kita sedang diuji Allah bahwa kita sebetulnya miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa Rasul yang sering kita dengar, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'al jumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kalau gitu kita enggak boleh jadi orang kaya dong. Sangat-sangat boleh. Karena Rasul juga kemudian berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Nah, ini kan doa orang kaya ini. Allahumma kfini, ya Allah, ya kan, cukupkanlah aku. Ya kan, dengan apa? Bihalalika an haramik, dengan kehalalanmu daripada harammu. Orang kalau sudah kaya biasanya merasa cukup. Ketika merasa cukup, tidak menghalalkan cara yang haram. Sebaliknya, ada orang yang miskin berambisi kaya, itu biasanya, ya kan, melakukan aktivitas yang dilarang sesuai apa yang dipelajari, tapi ditabrak, diliblas karena apa? Ada kepentingan di sana untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Maka biasanya ada unsur di sana, kekayaan, kekuasaan cenderung zalim. Kenapa? Karena lupa yang memberikan kekayaan, karena lupa siapa yang memberikan kekuasaan. Yu'tillahu man tasya, ya kan, bahwa semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mimman kasa wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Bahwa segala sesuatu itu diberikan Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka, Allah yang berikan, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kapanpun Allah bisa ambil. Ini kefakiran. Yang kedua, ya kan, adalah al-marad, rasa sakit, tidak nyaman. Ya, apa itu marad? Wa huwa yu'radu lil badan. Penyakit itu sesuatu yang menjangkiti badan kita. Ya, baik itu badan kita yang bisa kita lihat ataupun kemudian hisian, ya, pikiran kita. Nah, itu artinya marad di sini bukan hanya penyakit yang kita lihat dengan kasat mata, tapi penyakit yang kadang-kadang timbul kalau lihat orang lain senang. Jadi dia merasa sakit ketika orang lain senang. Dia akan merasa senang kalau melihat orang lain sakit. Maka marad di sini adalah bagaimana kita merasa sakit ketika ada orang lain kemudian sakit. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bahwa ibadah yang paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memberikan kenyamanan, memberikan rasa bahagia dalam hati seseorang sehingga itu menjadi ibadah. Ya. Teman kita kemudian pakai sendal kegedean misalnya atau kekecilan, ya. Kecilannya enggak, ya bagus kok, pas, ya kan, padahal memang kekecilan. Itu adalah idkhal surur fi qulubil mu'minin, memasukkan sesuatu yang membahagiakan kepada orang lain untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah as-sabr. Ya, sabar itu apa? Biasa kita maknai dengan sabar di hadapan Allah. Tapi sabar itu adalah wa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah. Yang namanya sabar itu tarku syakwa, meninggalkan, ya, mengadu, berkeluh kesah min alamil balwa, dari apa yang dia rasakan, ya, menyakitkan, ketidaknyamanan, li ghairillah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya harus dipahami bahwa kalau kita mau ngadu, kalau kita mau berkeluh kesah, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengingatkan man asbaha, siapa yang paginya yashku, ya kan, ala dhi'fi ma'isyatihi, dia ngadu berkeluh kesah tentang ketidaknyamanan hidupnya, maka sebetulnya dia yashku rabbah, dia sedang menuntut Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berkeluh kesah, kalau mau ngadu itu jangan di wall Facebook, jangan di status WA, jangan di status Instagram, jangan di status Twitter dan seterusnya. Kalau mengadu, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini kita harus berhenti untuk berkeluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini yang dianjurkan untuk kita saling mendoakan, saling bersama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada doa Rasul untuk kita saling mendoakan. Ya, jadi saling mendoakan. Ya, apa itu doanya? Yang pertama seringkali dibaca oleh rohaniawan-rohaniawan di rumah sakit, ya. Tempo hari ada MOU di beberapa rumah sakit, saya termasuk rohaniawan juga, dan ini saya masukkan sebagai Allahumma inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub alaihissalam, yang beliau kemudian diuji dengan penyakit yang luar biasa, ya. Doa ini seringkali dibaca ketika rasa sakit mulai timbul dan sulit untuk beribadah. Allahumma inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkaulah yang memberi rasa sakit, ya. Wa anta arhamur rahimin. Dan kepada siapa lagi kami meminta kecuali kepada Engkau, ya Allah. Maka sambil diusap, sambil disebut namanya, ya, tadi orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Wildan Samani sudah mengajarkan kita tadi, menyebutkan namanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ini bisa, tinggal diganti aja. Kalau masaniya duru, ini kita yang sakit, ya. Ini masaniya duru, ini kita yang sakit. Kalau diri kita, kalau orang lain, teman kita laki-laki, innahu, ya, diganti aja. Kalau dia perempuan, innaha, ya, dan seterusnya. Yang kedua, ini doa yang banyak dibaca ketika Muharram. Kita bersyukur sampai di Jumat pertama di bulan Muharramnya Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini yang menyelamatkan, Allah mengizinkannya kepada Nabi Musa alaihissalam, selamat dari konspirasi, ya. Bukan hanya selamat dari bencana Fir'aun, tapi selamat dari konspirasi antara Fir'aun dan Haman. Jadi Haman itu bersekutu dengan Fir'aun, ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, dan Allah selamatkan lewat jalur Laut Merah. Apa doanya? Ini dibaca ketika laut itu akan terbuka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kepadamu lah kami memuji, dan kepadamu lah kami berkeluh kesah, mengadu, wa antal musta'an, dan engkau lah yang maha penolong, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tadi dalam zikir kita sudah diajarkan oleh guru kita, orang tua kita, ayahanda Dr. Haji Ridwan Samani, untuk sering-sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kemudian yang terakhir, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku baik seperti orang yang mereka pikirkan tentang kami.
Contoh, Ustadz Ikhwan main ke rumah saya. Ustadz Ikhwan bilang, enak ya Ustadz, anaknya nurut-nurut, di bangku diem aja. Ustadz Ikhwan nggak tahu, ya anak saya misalnya pecicilan. Kalau nggak ada orang, udah kayak tuyul, mondar-mandir, mondar-mandir. Tapi kalau ada orang, dia diem aja. Itu artinya kita berdoa sesuai yang Allah berikan pemikiran kepada orang lain. Kita sakit, tapi kita nggak rasain, kita nggak ceritakan. Tapi kita mendoakan orang lain, enak ya Bapak sehat, Alhamdulillah. Meskipun kita merasa kurang nyaman. Maka insya Allah doa ini akan menjadikan kita khairan mimma yazunnun. Seperti apa yang dipikirkan kepada kita. Yang terakhir, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Wahai Allah yang memberi ketenangan. Ya kan, selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Wasallimna mimma nakhaf, ya kan? Berikanlah kami kesempurnaan keselamatan kepada apa yang kami takuti. Ya amanal khaifin, wahai yang memberi ketenangan, najina mimma nakhaf, selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun ketika lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari? Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rozali. Mohon izin Ustaz untuk menutup acara hari ini dengan doa biar semakin berkah. Amin. Baik, baik. Mohon berkenan, mohon berkenan. Baik. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Ayahanda, Bunda, kalau Ustaz Ikhwan yang sudah meminta sami'na wa atha'na, maka sudah harus mentaat ya dan menerima dengan legowo ya. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita dapatkan hari ini, zikir yang kita baca pada sore hari ini, sesuai janji Rasulullah kepada kita bahwa siapa yang hari Jumat sore harinya memuja, memuji Allah, meminta kepadanya, maka adha'a lahu nur, Allah berikan lahu nur, bukaan pintu-pintu cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala selama sepekan. Jadi garantinya selama sepekan. Kalau hari ini kita minta sehat, tadi doa bersama, ada yang kurang sehat, mudah-mudahan paling tidak kita akan disehatkan sampai Jumat sore nanti. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala niat dan hajat kita. Tadi sudah disebutkan, yang kurang sehat Allah segera sehatkan. Yang sedang isoman, Allah berikan kekuatan. Yang sudah tiada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan insya Allah, mudah-mudahan seluruh pegawai di BPK ini, insya Allah Allah jaga kesehatan secara sempurna, dijauhkan dari segala apa yang tidak diinginkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Laka alhamdulillah ya karim, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afli wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wala takhtimna bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah segala apa yang kami lakukan hari ini dan sisa umur kami, ya Allah, tutuplah dengan husnul khatimahmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Tiada yang kami inginkan kecuali, ya Allah, husnul khatimah di hadapanmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, wa ilaikal mustaka, wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kepadamu lah kami memuja dan memujimu, ya Allah. Kepadamu lah kami mengadu, ya Allah. Kepadamu lah kami berkeluh kesah, ya Allah. Tidak ada yang mampu menolong kami, ya Allah, kecuali Engkau. Tidak ada daya, kekuatan, kecuali kekuatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, Kau uji kami dengan kesakitan kepada kami, ya Allah. Rasanya yang tidak terhingga, ya Allah.
COVID-19 yang membuat kami takut, ya Allah. Berikanlah arhamar rahimin, rasa kasih dan sayang kepada kami, Allah, ya Rabbal Alamin. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najinna mimma nakhaf. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkan kami dari segala apa yang kami takutkan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kami, ya Allah, dengan kekuatan yang Kau berikan, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfirni, ya Allah, bihalalika an haramik, wa bita'atika an maksiatik, wa bifadlika amman siwak, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal ta'un wal ahad, ya Allah, wal virus al corona min bainihim alfa wa delta, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jauhilah segala varian-varian apapun bentuknya dari virus yang bagian makhlukmu, ya Allah. Tidak akan pernah makhluk itu lebih untuk menguasai kami, ya Allah, kecuali atas izinmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Ivan, fadhal saya kembalikan mic-nya kepada Ustaz Ivan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazak kepada Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rozali LSMA. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti acara zikir dan doa yang diselenggarakan oleh Biro SDM PPKRI. Saya atas nama pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa pada Jumat pekan depan. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ustaz Syukran. Terima kasih. Ya. Ya, Ahmad Ji. Allah, Allah ya beri fikum. Allah ya beri fikum. Nah, anak yang syukran ini sudah diajak, insya Allah. Ya. Nanti anak izin share ke itu ya, ke WA yang tadi. Ya, mungkin nanti ada bermanfaat, insya Allah. Syukran, syukran. Masalam. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Ustaz Ikhwan dan semua. Mohon pamit duluan ya, Ustaz Tarji Wildan dan semua. Terima kasih. Sama-sama, insya Allah ketemu lagi dalam keadaan yang lebih jauh, lebih sehat, lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya, izin lip ya. Izin lip ya. Terima kasih.